Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi menggelar panen bawang seluas 114 hektar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Ya, panen ini diharapkan menambah pasokan bawang merah ke pasar sehingga mencegah inflasi. Panen bawang merah di lahan seluas 114 hektar dilakukan Wakil Menteri Pertanian RI Harfiq Hasnul Kolbi bersama Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Desa Pambeborang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Wakil Menteri Pertanian RI mengapresiasi pencapaian para petani bawang merah yang mampu menghasilkan puluhan ton bawang merah. Kementerian Pertanian memperluas sentra produksi bawang merah untuk meningkatkan produksi panen khususnya di Sulawesi Barat. Kementerian Pertanian RI saat ini juga fokus menjaga harga bawang merah di pasaran untuk mencegah inflasi. Ini untuk melihatkan kepada masyarakat, membuktikan pada masyarakat bahwa pemerintah hadir. Pemerintah hadir mengawal, menjamin segala sesuatunya agar memang para petani, utamanya yang sekarang ini kita lihat, petani bawang ini ke depan juga banyak masukan ke kami. Ke depan ini mudah-mudahan bisa kita lebih kembangkan lagi, meningkatkan produksi. Wakil Menteri Pertanian RI berharap agar panen bawang merah di Kabupaten Majene akan terus meningkat di musim panen mendatang. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Muhtar, iNews melaporkan.